Yes. Ampas, Cuk. Halo, sob. Balik lagi. Bukan balik lagi sih. Sebenarnya hari ini gue pertama kalinya on cam untuk recording. Dan hari ini kita akan bermain game Yu-Gi-Oh. Apa itu game Yu-Gi-Oh? Game Yu-Gi-Oh Dueling Monster itu sebenarnya nggak harus dijelasin secara detail ya. Tapi tiba-tiba aja gue pengen main game ini aja. Dan sebenarnya kita on game dulu. Oke, kita login. Sebenarnya ini game-nya sudah mentok 999. Sebenarnya udah gue persiapkan dari kemarin buat gacha-gacha ria hari ini. Ini hasil dari farming ya, bukan top up atau dan yang lainnya. Hari ini kita mau cari deck yang namanya tuh support-supportnya kartunya Blue S dulu lah pertama. Untuk yang lebih mudahnya kita cari di deck katalog. Kita mau cari yang pertama tuh aku pengen dapat mana sih Dragon Vermilion. Nah, ada di atas sendiri ya. Kita menuju ke decknya. Decknya bernama Blazing Rose. Kita hari ini gacanya nggak cuma satu per satu. Kita langsung 10 pack untuk kita buka. Yang sebenarnya aku inginkan kalau ya udah dapet nih ya udah selesai di situ. Tapi nanti kita akan jajal yang lainnya. Tenang aja, slow sampai habis gemnya, jangan sampai nggak habis. Oke, kita mulai turun pertama ya. Bismillah ya. Kita akan beli purchasing Blazing Rose. Kita mulai dari bukaan yang pertama. Apakah ini UR? Apakah ini Vermilion? Kita buka dulu. Gak putih sih tuh. Oke, lanjut. Apakah ini? Organan Dragon Cup. No, bukan itu yang aku inginkan. Oke, lanjut. Dekat. Apakah ini Dragon Vermilion yang kita cari? Kita akan buka. Sepertinya sih dari bau-baunya ini UR. Tapi UR-nya itu apa? Oke, kita lihat. No, nggak putih dia belakangnya, bro. Oke, lanjut. Oke, next. Putih. Sempro biasa. Oke. Ini. Mantapkan gitu. Oke, last pack bukaan pertama kita. Oke, di sini kita baru dapat SR doang, belum ada yang UR. Kita akan lanjut lagi sampai kita dapat Dragon Vermilion.
langsung. Jauh ini bentar. Come on man, ini cuma butuh satu dragon permanen. Ayolah, come on, Seto Kaiba tidak bisa memberikan dragon permanen. Oke, tak berhasil. Apakah ini? Soalnya ngarannya cuma kuning, dia nggak merah seperti, tapi bisa jadi. Coba deh. Dasar lagi gimana kita dapat 2 dasar. Apakah ini dasar lagi? Jangan-jangan ya, that S baby dragon ini bisa jadi deck-nya Joy Wheeler, tapi bukan itu yang aku cari. Along metaphysics atau lanjut. Syuk bro, kita belum dapat lagi. Oke, kita akan buka deck yang ketiga kalinya. Apakah di sini kita akan mendapatkan Dragon Vermilion? Oke, berkas itu dari kelihatan pertama-tamanya itu belum ada cahayanya. Taruh poin dulu biar santai bro. Oke, tentukan, lanjutkan. Di sini belum ada. Come on Kaiba, give me Vermilion. Blueprint Helm Sentry. Oke, next sampah, masih sampah semua. Itu kayaknya lebih rutin, tidak sering. Oke, petek selanjutnya kita akan buka. Apakah ini UR? Dari cahayanya sih kelihatannya bau-bau UR. Kita buka, kita lihat. Tidak, belum. Belakangnya agak putih ini. Oke. Kita dapat lagi game support, apa kartu supportnya untuk Joy Nichikun ataupun yang disebut Joy Wheeler. Lumayan ini untuk men-summon Black Dragon Ash. Red Right, apa namanya, lupa pokoknya itulah. Oke, kita mulai deck selanjutnya. Apakah ini? Tapi nggak nyala. Seperti ada gambar atau ada mantra-mantra nya. Jangan-jangan ini spell card lagi. Oke, ini kamu lihat belakangnya putih. Apakah ini yang saya harapkan? Dragon Vermilion, kita lihat. Oke, dan UR bro, lumayan sih ini. Ini juga bisa jadi kartu pendukung untuk Red Dragon. Ini salah satu kartu yang aku inginkan di deck ini.
tapi yang utama tuh Dragon Family yang walaupun ini yang kedua tapi sudah lumayan. Oke, kita mulai deck selanjutnya. Oke. Oke, sampah semua itu. Deck selanjutnya. Sepertinya nggak akan dapat UR lagi. Soalnya kan udah dapat UR kan 1 kali dari deck yang satu ini. Sambil sampai. Oke, deck selanjutnya. Plus dari deck ketiga kita yang ke. Siapa? Oke. Oke. Wah, keman. Tapi udah lumayan. Lumayan kita udah dapat UR 1. Ini efeknya bagus. Oke, lanjut. Tenang aja. Gem kita masih banyak. Pokoknya kita harus sampai dapat Dragon Vermilion. Mungkin saya akan butuh bantuan teman saya. Sebenarnya hari ini aku bersama temanku. Buat apa? Biasanya tuh dia tuh gacanya paling hoki kalau di game manapun seperti Dota 2 atau Tomb Treasure Man. Oke, gue panggil teman gue yang udah ada di samping saya satu ini, yang menemani saya recording malam ini. Oke, Ari. Yes. Kak. Oh, come on. Bantu gue. Biasanya kan lu gacha hoki. Yang mana ini? Itu yang 10 pack. Nih, 500 gem. Iya. Berkas. Awalnya bagus. Oh, aura-auranya kita lihat. Tadi kan kayak gini kita dapat Vermilion. Oke, silakan juga. UR tapi dia dapat monster UR tapi bukan ini yang aku cari. Walaupun bukan yang aku cari tapi UR itu lebih bagus pembukaan. Memang hokinya bagus. Silahkan lanjutkan. Bantu saya untuk mendapat Dragon Vermilion. Oke. Okay. Selanjutnya kita akan coba. Oh. Belum dapat. Masih sampah. Tapi lumayan tapi kumpulkan. Apakah ini? Wah. Lumayan dia dapat. Udah 2 kartu bagus dia dalam satu deck. Apakah ini? Wah, ya seru bro. Gimana ini hokinya? Masa cuma satu itu doang? Sebenarnya saya nggak tahu ini game apaan nih. Cuman curung bukain aja sih. Oke. Wah. Kurang kok minta bantuan, enggak terima. Iya. Nah, ternyata stack-nya masih itu. Soalnya dia udah dapat UR 1. Tapi ini tuh masuk juga lumayan dia. Dapat UR 1, SR-nya 2. Oke, okay, next. Kita akan buka lagi. Seluas. Gem kita masih panjang. Karena gue yang paling cocok. Oke, okay, deck yang keberapa ini? Kelima. Kita open deck 10 pack yang untuk kelima. To guess. Oke, okay, yang pertama ya. Wajar lah, biasa. Lihat aja ini. Oke. Okay. Come on. Oke, okay. Selanjutnya. Oke. Okay. Okay. Putih biasanya nggak percaya pun bisa dapat. Tapi kita lihat. Oke.
game Master Synchro biasa, Magical Android, oke, next. Masih biasa. Oke, kami Toxic. Apa ini? Kenapa dia ada itu? Oke, next. Kenapa banyak yang double ya dapatnya? Susah juga untuk dapetin. Oke, monster synchro biasa, next, dex link-nya. Mana saya yang lebih sampah dex-nya? Kampret. Mungkin bisa dicoba satu kali lagi lah untuk dapetin cip. Tadi kan udah dapet satu tadi. Gimana? Kasih kewajiban. Oke, oke saja. Oke, next. Walaupun nyadar, tapi saya tidak butuh itu. Anjir, mantap-mantap ya. Tadi bagus loh. Oke. Dapat stylenya tersendiri. Bukannya tuh harus cepet-cepet. Biar bagus. Oke. Press. Ampas, Cok. Aku gak ngerti game apa ini. Yuki, otolanan lu kecil deh. Main tuh ampas. Mainanku juga PS1. Waduh. Udah habis berapa game ini buat dapetin Dragon War Melee-nya belum dapet apa dari tadi, Bro? Ini aja aku gacha enggak dibayar gitu. Ya setidaknya kan membati keberuntungan ya enggak. Ada temen tuh harusnya digunakan seperti itu kalau ada tangan-tangan lagi. Biasanya kan tangan gue ada, Mas. Oke, kita akan gacha lagi box keberapa ini? Gue lupa. Kalau ya udahlah, pokoknya box selanjutnya kita mulai. Oke, podcast. Berharap ini ada Dragon Formula-nya di dalam. Apa ini? Black Metal Dragon. Kenapa yang keluar decknya si Red Ice? Dia kan mintanya Blue Ice. Support-supportnya. Jadi tadi sepertinya gue harus build Red Ice daripada Blue Red Ice. Bener gak, Bro? Gue kan fansnya dari Cukup Taiba. Kuribo, come on Kuribo, kasih gue yang bagus.
Aduh, bakat. Bakat UR lagi, 2 UR bro kali ini. Tadi cuma ada 1 tapi juga sekarang 2 UR. Ini lumayan berapa-berapa. Oke, nanti R-nya gampang lah, gue baca. Oke, next. Kecil nanti. Keren angel. Ini udah nggak ada dua juga. Oh, putih ini juga. Ah, sangat biasa ya. Oh, apakah ini? Soalnya lah di atas itu kaitannya. Nggak tahu juga sih. Alah, sinkro biasa. Teman, teman. Menyala lagi. Dalam satu depth dapat 3 UR. Mungkinkah itu terjadi? Kita akan lihat. Oke, teman. Udah sebacak, coy. Sebacak, teman. Anjir, kenapa dalam satu tek bisa dapat 2 UR? Kukirain dapat 3 atau berapa kan? Oke, jangan khawatir, masih banyak gemerit. Oke, kita mulai lagi ke tek selanjutnya. 10 tek dari kita, nggak tahu lah, pokoknya tek keberapa ini, kita mulai. Oke, tek pertama. Come on. Wah, percepat, kita percepat. Wah, kita percepat. Oke. Susah. Masih belum mendapat juga. Pas. Come on. Udah butuh bermodi yang doang gak mampu. Oke, di sini juga ampas, kita belum dapat. Oke, deck selanjutnya. Katanya teman, oke, pukes. Deck berikutnya, deck berikutnya. Apakah ini? Aduh, belakang nggak putih, bro. Sudah tapi dia. War Legacy, War Armor. Blablabla. Efeknya begitu. Kita mulai. Next. Cuman kenapa UR nya yang itu yang keluar, yang ini kan ada level million tau. Selanjutnya enak dibantik kenapa booster tadi sebenarnya ada booster pack.
Pokoknya enak. Gila sih. Dapetin cakren aja gila. Ini sampai semua UR-nya, hampir semuanya nih dapet. Tinggal berapa UR nih yang belum dapet? 1, 2, 3, 4. 4 UR dari 4 UR ini belum keluar dia. Si Dragon Fire Medallion, coy. Oke, next. Teks selanjutnya. Gem kita masih ada 5.400 sekian lah. Masih cukup slow. Masih ada simpanan gem. Besok habis farming lagi sampai dapat. Next, Burgess. Ada apa ini? Kenapa lama dia? Pembukaan yang bagus. Ini sinar-sinar yang bagus dari pembukaan pertama. Ini menandakan bisa dapat UR ataupun SR. Dengar. Aduh, tahu. Ini pasti yang UR-nya yang sebelah kiri tadi. Oh, bukan. Dia SR. Next. Komputer biasa. Next, selanjutnya. Ini. Asal lagi, bro. Come on, Dragon Family as fuck. I need it. Itu. Seperti yang tadi kita dapat UR-UR sebelumnya, belakangnya tuh kayak ada kalau mantra-mantranya gitu. Kita buka apa UR yang kita inginkan. Penuh. Synchro Monster itu belakangnya putih, ini nggak putih. Keeper of the Siren ini juga salah satu deck supportnya untuk 2S. Ya lumayan lah, dapat juga. Oke. Kita mendekati Vermilion karena semua UR-nya ini hampir semuanya kita dapat. Oke, next booster pack selanjutnya. Oke, lumayan lah. Lumayan di sini kita dapat 1 UR pendukungnya kartu-kartu untuk blue. This card treated as tribute to monster. A dragon type of white ice dragon. Blablabla. Oke, next. Kita akan mulai ke booster pack selanjutnya. Burgess. Oke. Ini hampir semua UR kita dapetin. Kebangetan sih ini kalau kita belum dapat Vermilion. Udah habis berapa gem? Buat satu apa deck cell ini. Come on, just give me one Vermilion. Gila sih. Sabar banget apa? Okay, skip, next, come on.
kan. Vermilia. Dragon Vermilia. Come on. Kita coba. Come on. Oh. Hampir semua tik di kartu ini habis. Kita cacau. Lepas semua tidak. Oke, max. Lanjut ke booster pack selanjutnya. Dancing Rush. Give me another one, you are Dragon Vermilion. Okay, next. Skip. No, can't do. Ayolah, Kuribo, Kuribo, what are you doing? Just give me one Vermilion. Apa ini? Kita lihat saja. Nyala bro. Apakah ini Dragon Vermilion? Dari tadi udah capek bilang gitu. Hah, semoga saja benar kali ini. Oh shit. Tuh. Harusnya putih belakangnya kalau Dragon Vermilion. Ini cuma satu-satunya UR yang belum kita dapatkan Synchro Monster. Hampir semua kartu di booster pack ini habis kita deck dan kita lihat tuh stoknya tinggal 1, 3, 2. Masa nggak dapet apa coy, ini UR nya aja tinggal 3 bro, 3 UR nggak dapet ini, susah sekali. Oke, pantang menyerah karena masih banyak slow farming lagi kalau. Oh ya, di sini gue dapat gemu nggak dari nanti penjelasnya. Kita lihat dulu ini awal yang bagus, permulaan yang bagus lagi dari deck berwarna nggak tahu lah. Oke, kita buka. Akan berikutnya. Aduh, spell card ini. Oke, sampai di mana tadi, lanjut ya. Oh, ini bisa jadi UR yang kita inginkan tadi kan. Dapat Synchro Monster juga lagi ini. Kita buka. Seharusnya sih ini. Tuh. Monster biasa. Kenapa lu nipu gua? Gue dapat gem ini ya. Oke lah, kita cerita tadi. Gue dapat gem ini dari farming, bukan dari top hat ataupun melainkan dari yang lain atau yang mana. Walaupun di sini banyak isu-isunya bisa ngecheat atau di mana. Tapi no, hell no, karena gue bermain Yu-Gi-Oh! Dueling di Steam, bukan di HP ataupun di manapun, walaupun bisa dimainkan di HP, ada di Play Store jika ingin mendownload. Nanti kita duel bareng dan bikin room, bisa. Oke, okay, next, kita lanjut gacanya. Apakah ini?
mungkin akan aku cepat sampai dapat dragon vermilnya. Tinggal lihat. Nice. Sedih juga kalau tadi belum dapat. UR lagi, ini UR yang dari beberapa, berarti tinggal 2 UR yang belum kita dapatkan. Apakah sampai harus habis UR nya untuk dapat dragon vermilion? Aku juga gak tahu bro, ya ampun, tapi aku terasa kesel walaupun dapat UR loh. Gacha ini tergantung hobi orang sih, bukan harus habis terus dapat vermilion juga. Ada yang bisa dapat sekali gacha kalau lakinya benar-benar bagus. Misalnya aku belum beruntung sesuatu yang diinginkan tuh biasanya nggak dapat mah. Oke, masih belum ada, next. Man, tapi terakhir dari tag ini. Oke, booster pack ini apakah dia? Dapat lagi Blackstone. Ini kayaknya gue disuruh main Red Ice, bukan Blue Ice malah. Oke, bisa dilihat di kiri layar Anda. Lanjut bener nih, UR tinggal 2, SR nya udah mau habis, ini juga tinggal 2 SR nya belum dapat lagi ini. Apakah harus sampai habis kartunya baru dapat dragon vermilion? Mas pelu nyangkul sampai mentok demnya nggak dapat vermilion. Ya beginilah Free Fire tanpa top up, hanya mengandalkan gem dari misi-misi yang ada. Okay, next, nggak ada bau dapat UR. Next, come on. Next. Ada mantranya sih di belakang, tapi dia nipu enggak. Oh shit, sedekat lagi. Bukannya harus bukan sembilan. Kuribu. Dapat bawa pas sampai sini. Terakhir sih soalnya. Ini cuma tinggal kartu-kartu sisa semua. Enggak perlu dapetin cuma satu terus kelar, cok. Oke, next booster pack selanjutnya. Perkes. Mantis lah Hopi tau. Cari.
Misi UR seharusnya. Putih cok, belakangnya putih. Black, putih black. Sepertinya pencarian kita akan berakhir di sini. Dapatin gabung permainan, saya tidak yakin. Putih belakangnya. Harusnya sinkro monster putih. Dan dia nyalanya tadi nyalanya di UR. Oke, kita buka sama-sama. Oke. Eclos Scorpion. Oke. Guardian Promise Miss Blast. Cok. Cok. Vermilion, cok. Saya kurang tahu ya ini. Eh, tapi bangsat ini. Dia ngabisin banyak gue apa banyak sekali gem yang harus gue habisin buat dapetin Vermilion. Percuma cok, gue nyangkul banyak-banyak habisnya juga di Vermilion. Gue masih harus cari trap card Blue Spirit dan lain-lain. Masih butuh banyak gue support Blue S. Tapi akhirnya kita dapat gerakan Vermilion. Oke, sebenarnya saya sudah puas di sini.